Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dan selamat datang buat yang baru bergabung di channel Awan TV, channel yang membahas tentang sesuatu hal yang tidak ada pentingnya sama sekali. Oke, langsung saja di video kali ini kita akan membahas informasi dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yaitu 5 kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Wonosobo. Untuk informasi selengkapnya silahkan disimak sampai selesai. Kabupaten Wonosobo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kota Wonosobo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang di sebelah timur, Kabupaten Purworejo di sebelah selatan, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara di sebelah barat, serta Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal di sebelah utara. Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan, 29 kelurahan, dan 236 desa dengan luas wilayahnya mencapai 984,68 km persegi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 793.427 jiwa, di mana penduduk laki-laki 402.034 jiwa dan penduduk perempuan 391.393 jiwa. Berikut adalah 5 kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Wonosobo. Kecamatan Sapuran adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahannya terletak di Boto Sapuran. Kecamatan Sapuran terdiri dari 17 desa atau kelurahan dengan luas wilayahnya mencapai 77,73 km persegi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 57.384 jiwa, di mana penduduk laki-laki 28.970 jiwa dan penduduk perempuan 28.414 jiwa. Kecamatan Sapuran berbatasan dengan Kecamatan Kalikajar di sebelah utara, Kabupaten Magelang di sebelah timur, Kecamatan Kepil di sebelah selatan, serta Kecamatan Kaliwiro dan Kecamatan Kalibawang di sebelah barat. Kecamatan Kalikajar adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahannya terletak di Ngadisari, Kalikajar. Kecamatan Kalikajar terdiri dari 19 desa atau kelurahan dengan luas wilayahnya mencapai 83,29 km persegi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 58.657 jiwa, di mana penduduk laki-laki 29.641 jiwa dan penduduk perempuan 29.016 jiwa. Kecamatan Kalikajar berbatasan dengan Kecamatan Kertek dan Kecamatan Selomerto di sebelah utara, Kabupaten Temanggung di sebelah timur, Kecamatan Sapuran di sebelah selatan, serta Kecamatan Selomerto dan Kecamatan Kaliwiro di sebelah barat. Kecamatan Mojo Tengah adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahannya terletak di Jalan Kalibeber nomor 2 Sukorejo, Mojo Tengah. Kecamatan Mojo Tengah terdiri dari 19 desa atau kelurahan dengan luas wilayahnya mencapai 45,07 km persegi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 62.125 jiwa, di mana penduduk laki-laki 32.143 jiwa dan penduduk perempuan 29.982 jiwa. Kecamatan Mojo Tengah berbatasan dengan Kecamatan Garung di sebelah utara, Kecamatan Wonosobo di sebelah timur, Kecamatan Wonosobo di sebelah selatan, serta Kecamatan Watumalang di sebelah barat. Kecamatan Kertek
adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahannya terletak di Pandansari, Kertek. Kecamatan Kertek terdiri dari 21 desa atau kelurahan dengan luas wilayahnya mencapai 95,07 km persegi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 80.758 jiwa, di mana penduduk laki-laki 41.108 jiwa dan penduduk perempuan 39.650 jiwa. Kecamatan Kertek berbatasan dengan Kabupaten Temanggung di sebelah utara, Kecamatan Kalikajar di sebelah timur, Kecamatan Selomerto di sebelah selatan, serta Kecamatan Wonosobo di sebelah barat. Kecamatan Wonosobo adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahannya terletak di Kelurahan Jaraksari. Kecamatan Wonosobo terdiri dari 20 desa atau kelurahan dengan luas wilayahnya mencapai 33 km persegi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 90.906 jiwa, di mana penduduk laki-laki 45.817 jiwa dan penduduk perempuan 45.089 jiwa. Kecamatan Wonosobo berbatasan dengan Kecamatan Mojotengah di sebelah utara, Kecamatan Kertek dan Kecamatan Selomerto di sebelah timur, Kecamatan Selomerto di sebelah selatan, serta Kecamatan Selomerto, Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Mojotengah di sebelah barat. Ya, demikian pemirsa, informasi mengenai 5 kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Wonosobo. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat serta menambah pengetahuan buat kita bersama. Selanjutnya, jika ada kesalahan serta kekurangan dalam video ini, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Tunggu video kami selanjutnya dan sampai jumpa.